Kau kerja di bandara? Apa kesalahan? Di bagian mana kau kerja? Kau bagian apa di bandara? Kargo. Kargo. Ah. Iya, Pak, kan kita begini, Pak. Ada nih, ada IKTP-nya tuh namanya sih. Kena utang pembiayaan. Bawa bukan Pak rentenir itu kalau pembiayaan. Sama aja, ada juga rentenir, Pak, orang IKTP-nya uangnya pakai bunga, Pak. Jadi menurut informasi yang kita interogasi tersangka, pengakuan tersangka dia terlalu banyak utang duit dengan ekonomi. Makanya dia melakukan kejahatan ini. Sekarang yang sudah saya di mana semua, Mi? Jujur mau gue. Yang udah gini, Pak, ini saya yang jelaskan. Semua saya jual, Pak, untuk bayar utang. Iya, di mana sekarang itu yang kau jual semua? Iya. Makasih. Kau jual ke mana? Ke Makassar paling banyak, Pak. Di mana di Makassar? Saya enggak tahu orangnya dari mana karena saya ketemu di jalan. Jalan di mana? Saya ketemu di warung Queen. Warung Queen mana? Di Makassar. Melalui apa? Melalui apa? Melalui apa? Jadi termasuk interogasi hasil interogasi suaminya, memang ada keterlibatannya istrinya ikut menjual barang bukti HP itu dari online. Jadi sesudah kita mengamankan di TKP suami istri, kita membawa ke posko. Dari posko kita interogasi, ternyata ada satu nama yang disebut yang dia kasih HP. Ternyata yang satu HP itu kita interogasi bahwa Marco ini terlibat juga langsung pengambilan barang. Dia mengetahui bahwa si temannya ini yang mengambil sama-sama. Kita menuju ke Tandang Lili, Maros. Kita untuk mengambil temannya lagi satu. Lagi. Jadi begini, saya dari Sopolda. Itu ada sambil penunjukan dari kita. Maka sudah tahu. Hah? Tahu permasalahannya? Tahu permasalahannya. Hah? Belum. Pasti tahu. Kita sudah. Begini. Itu handphone yang sama kita. Sini. Ada nomor kan? Kita tahu handphone. Kita segeledahkan tak waktu juga. Oh, kalau ada kasih dia. Nah, kalau lagi dulu, okay. Setelah itu, kita lagi baru itu dulu. Nah, nanti kita mesti sebab kerjamu lebih malu kok tuh. Partner bu. Ingat, sudah. Kita saya cerita apa? Ya, okeylah, sudah. Kita buka ambil saja handphone itu. Ambil handphonenya mana? Sama dos, ambil. Sama dos, ambil. Kenapa kau semua di sini? Tidak ada di sini kerjaan. Kenapa kau simpan di sini info? Masih ada tak? Satu lagi. Jadi sudah kita amankan tersangka ini dan barang buktinya HP, kita bawa turun di mobil, dari di mobil kita interogasi, dia menunjukkan alat yang dipakai motor, roda dua yang kita pergi ambil di Tandang Lili juga, agak jauh dari TKP pertama. Dari halo. Saya juga ambil barang tuh. Ini begini bu. Jadi ini motor pakai. Dia tidak tahu apa. Ini tidak terlibat. Dia tidak terlibat. Ya, motornya saja yang dipakai angkat barang sekian. Ya. Ini motor mau pakai, gampang. Jadi saya dan Polda. Tapi kau tahu tuh? Pinjam tuh?
Jadi pasal yang kita hantamkan sini 362, hukuman maksimum penjaranya 5 tahun ke atas.